Inter Milan harus puas bermain imbang 3-3 melawan Benfica dalam matchday kelima grup di Liga Champions 2023/24. Duel Benfica versus Nerazzurri berlangsung di Estadio do Sport Lisboa, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, dini hari WIB. Tim tuan rumah sempat unggul jauh 3-0 di babak pertama lewat hat-trick João Mário pada menit 5, 13, dan menit 34. Namun, pasukan Simone Inzaghi yang memainkan sebagian besar pemain cadangan tak tinggal diam dengan menyamakan kedudukan 3-3 lewat Marco Arnautovic, 51, Davide Fratesi, 58, dan penalti Alexis Sanchez di menit ke-72. Dengan hasil ini, Inter tetap berada di peringkat kedua klasemen grup D dengan 11 poin dari 5 laga. Dengan demikian, Nerazzurri selanjutnya akan memperebutkan status juara grup dengan Real Sociedad di matchday pamungkas yang akan berlangsung di Stadio Meazza. Real Sociedad sendiri pada laga kelima ini juga bermain imbang tanpa gol melawan RB Salzburg. Sedangkan bagi Benfica, hasil imbang ini membuat mereka masih terbenam di dasar klasemen, dengan hanya mengoleksi 1 poin. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memuji semangat juang anak asuhnya yang mampu bangkit dari ketertinggalan 3 gol untuk bermain imbang 3-3 melawan Benfica pada laga kelima grup D Liga Champions 2023/24. Duel Benfica versus Nerazzurri berlangsung di Estadio do Sport Lisboa, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, dini hari WIB. Tim tuan rumah sempat unggul jauh 3-0 di babak pertama lewat hat-trick João Mário pada menit 5, 13, dan 34. Namun, pasukan Simone Inzaghi yang memainkan sebagian besar pemain cadangan tak tinggal diam dengan sukses merespons untuk menyamakan kedudukan 3-3 lewat Marco Arnautovic, 51, Davide Fratesi, 58, dan penalti Alexis Sanchez di menit ke-72. Dengan hasil ini, Inter tetap berada di peringkat kedua klasemen grup D dengan 11 poin dari 5 laga. Pasca laga, Inzaghi mengomentari tekad kuat dan sikap pantang menyerah yang ditunjukkan timnya melawan Benfica. "Kami memulai pertandingan dengan buruk dan kurang fokus, yang harus dibayar mahal. Setelah babak pertama, kami berkumpul kembali sehingga kami semua bisa berbuat lebih banyak," ujar Inzaghi, seperti dilansir Inter.it. "Kami merespons dengan sangat baik dan berhasil menyamakan kedudukan. Jika saja sepakan Barella tidak membentur tiang gawang, itu akan menjadi comeback yang bersejarah. Tapi saya akan mengambil sisi positifnya, dan ini merupakan reaksi yang fantastis. Kami adalah grup yang hebat dan bekerja dengan baik, dan kami ingin menikmati kesuksesan. Sungguh luar biasa bisa lolos dengan 2 pertandingan tersisa, tapi kami tahu malam ini akan sulit dan itu terbukti. Para pemain memiliki semangat yang luar biasa dan merespons dengan cemerlang setelah babak pertama yang buruk. Kami menunjukkan bahwa kami adalah grup yang hebat. Saya senang dengan reaksi kami. Kami tahu di mana kami ingin berakhir, dan saya tahu bahwa saya dapat mengandalkan seluruh pemain. Akan mudah untuk melepas 4 atau 5 pemain, tapi kami semua perlu berbuat lebih banyak. Sebuah momen dapat mengubah pertandingan, begitu pula pendekatan yang berbeda. Inilah yang terjadi malam ini." Benfica harus menerima kenyataan pahit pada pertandingan kelima grup di Liga Champions 2023/24 melawan Inter Milan. Pasalnya, Benfica dihukum penalti pada menit ke-72, yang membuyarkan kemenangan mereka. Benfica menjamu Inter di Estadio do Sport Lisboa, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, dini hari WIB. Pada duel tersebut, kedua tim bermain imbang 3-3. Tim tuan rumah sempat unggul jauh 3-0 di babak pertama lewat hat-trick João Mário pada menit 5, 13, dan 34. Namun, pasukan Simone Inzaghi yang memainkan sebagian besar pemain cadangan tak tinggal diam dengan menyamakan kedudukan 3-3. Arnautovic mengawali kebangkitan Inter dengan mencetak gol di menit 51, sebelum Fratesi meneruskan momentum dengan mencetak gol kedua Inter 7 menit kemudian.
Comeback pasukan Simone Inzaghi pun komplit ketika Alexis Sanchez sukses mengeksekusi penaltinya di menit ke-72, yang membuat skor imbang 3-3. Wasit memutuskan Nerazzurri berhak mendapatkan penalti setelah Nicolas Otamendi melakukan pelanggaran terhadap Thuram di kotak terlarang. Berbicara dalam konferensi pers usai laga, pelatih Benfica, Roger Schmidt yakin betul bahwa timnya tidak layak dihukum penalti. Namun, dia tidak bisa berbuat banyak karena wasit dan VAR sudah membuat keputusan. Sang pelatih bahkan menyebut penalti yang didapat Inter untuk gol ketiga sebagai lelucon. Terjadi pelanggaran pada gol kedua Inter, kemudian penalti untuk gol ketiga hanya lelucon, ujar Schmidt, seperti dilansir FC Inter 1908.it. Wasit membuat banyak kesalahan di pertandingan penting dan momen penentuan. Ini adalah bencana. Saya ngeri melihat bagaimana mungkin begitu banyak keputusan yang salah, bagaimana hal ini bisa terjadi. Para pemain kami pantas menang, tapi sayangnya kinerja para wasit, saya tersakiti dengan hal ini, sungguh luar biasa hal ini bisa terjadi di Liga Champions. Dua penggawa Inter Milan, Federico Di Marco dan Henry Mkhitaryan dikabarkan akan menandatangani kesepakatan baru sebelum memasuki akhir tahun 2023 ini. Hal ini menurut Sky Sport Italia, bahwa pihak manajemen sedang berupaya merampungkan perpanjangan kontrak kedua pemain tersebut dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, sumber tersebut yakin jika pihak klub bisa menuntaskannya sebelum memasuki akhir tahun ini. Di Marco dan Mkhitaryan sama-sama menjadi starter reguler di susunan pemain Inter besutan Simone Inzaghi. Sang bek sayap merupakan jebolan akademi muda Inter yang akhirnya kembali ke Appiano Gentile pada tahun 2021 setelah sempat beberapa kali dipinjamkan. Dia kini telah membuktikan dirinya sebagai protagonis di klub dan salah satu pemain terbaik di posisinya setidaknya di Serie A. Meski sisa kontraknya saat ini masih lama, hingga tahun 2026, Inter tetap ingin memperpanjang masa tinggal dan mempertahankan layanannya dalam kontrak baru jangka panjang. Di sisi lain, situasi Mkhitaryan semakin mendesak karena ia kini memasuki tahun terakhir di kontraknya. Pemain asal Armenia ini bergabung dengan Nerazzurri sebagai pemain bebas transfer pada tahun 2022. Meski tidak lagi muda, ia tetap menjadi sosok penting bagi klub. Sumber tersebut juga membahas tiga pembaruan kontrak penting lainnya yang harus terwujud setelahnya. Pertama, kita mulai dengan Denzel Dumfries. Rombongan agennya terus melakukan negosiasi dengan pihak klub terkait kenaikan gajinya. Meski demikian, laporan tersebut memperkirakan bahwa kesepakatan baru pemain Belanda itu tidak akan rampung hingga akhir tahun ini. Dua bintang lainnya adalah superstar Inter, Lautaro Martinez dan Nicolò Barella yang juga harus mendapatkan kesepakatan baru tahun depan, meski kontrak mereka saat ini berlaku hingga 2026.